Bhagavad ini kan identik dengan para Hindu. Sebagai orang yang non-Hindu yang ingin melukat, apakah dibolehkan? Adakah syarat-syarat khusus sebetulnya untuk mengikuti melukat ini? Melukat itu kan penyucian diri tubuhnya masing-masing. Sekarang kalau maunya sembahyang kan, sembahyang itu kan masing-masing keyakinannya dipakai. Kalau melukat, penyucian diri tubuhnya yang disucikan. Kini In Bali, episode spiritual melukat di Bali. Melukat ini salah satunya adalah untuk pembersihan diri. Kenapa melukat harus bawa pejati, Bu Jero? Ya, itu kalau melukat, kalau indunya, kalau melukat indu ya kan memang ini untuk apa namanya itu, untuk semakan minta restu dulu sama segala yang punya segala barunanya. Minta izin, karena kita nanti akan turun ke sana. Sekarang kita batu rencana dulu satu, untuk minta izin. Saya memohon, saya mau minta izin, mau membersihkan diri, mau melukat kita, biar ibu yang di Segaro itu membersihkan kita nanti ke sana. Ujian yang pertama. Kedua, nanti setelah itu lagi naik, lagi turun, ada prosesnya untuk melukat kesucian. Lagi keturun, ini terakhir, musponya terakhir. Sekarang mau ritual ke laut ya. Karena ini kan pertemuan antara air sungai dengan air laut, namanya Campuan itu. Untuk pengelukatan dan pengeluburan di Pura Campuan di Nusgara Padanggala ini. Kali ini baru saja selesai melaksanakan rangkaian melukat. Tadi ada berbagai macam ya rangkaiannya di sini, dan memang melukat ini salah satunya adalah untuk
pembersihan diri. Untuk mengetahui tradisi budaya yang ada di Bali, salah satunya melukat, dan untuk lengkapnya kita akan ngajak ngobrol Pak Mangku yang dari tadi sudah membantu saya juga nih. Kira-kira Pak Mangku, manfaat yang paling berasa ketika kita sudah melakukan melukat itu apa sih Pak? Kalau memanfaatkan pembersihan diri, jadinya setiap pintu-pintu orangnya masing-masing, apakah dia merasakan penyucian dirinya atau tidak, itu kan kembali ke orangnya masing-masing. Itu masalah rasa sebenarnya. Bersihan diri dan penyucian. Pikiran yang burning gitulah. Oke. Okay. Yeah. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Mangku, karena melukat ini kan identik dengan para Hindu gitu ya. Sebagai orang yang non-Hindu, salah satunya yang ingin melukat, apakah dibolehkan? Dan seperti saya untuk Imin Bali, teman-teman yang sudah menyimak juga, adakah syarat-syarat khusus sebetulnya untuk mengikuti melukat ini, Pak Mangku? Kalau untuk melukat semestinya enggak, karena melukat itu kan penyucian diri tubuhnya masing-masing, bukan untuk sembahyangnya. Kalau untuk melukat kan penyucian diri, penyucian tubuhnya masing-masing, itu aja semestinya. Jadi enggak ada tujuan beda-beda, enggak ada. Sekarang kalau maunya sembahyang kan, sembahyang itu kan masing-masing keyakinannya dipakai. Mau muslim, mau kristiani, sembahyang dengan keyakinannya sendiri kan gitu. Kalau melukat, penyucian diri, tubuhnya yang disucikan gitu. Baik, jadi seperti itu ya, melukat sendiri sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama tertentu gitu, karena memang arti dari melukat penyucian diri dan juga bisa melepas pikiran-pikiran negatif, yeah. Seperti itu. Jadi rangkaian Kim In Bali melukat spiritual perjalanan di sini, semoga bisa membuka pemikiran yang sedang menyimak bahwa melukat salah satu hal yang yang bisa dilakukan untuk pensucian diri dan juga pensucian pikiran. Kim In Bali, local pride, support local.